Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya guys di channel saya. Di tutorial kali ini saya akan membagikan trik cara mendapatkan poin aplikasi terbaru ini ya. Baca Plus. Aplikasinya namanya Baca Plus ya. Di sini kalian harus menyiapkan dua aplikasi, yang pertama Baca Plus dan Paralel. Nah, untuk cara nuyulnya sangat mudah. Di sini kalian masuk ke aplikasi Baca Plusnya ya, ini ya, yang ini akun asli kalian dan yang ini akun cloning kalian ya. Nah, untuk cara menuyulnya sangat mudah. Di sini kalian cuman butuh banyak akun Facebook ya. Banyak akun Facebook. Buat yang kalian tidak punya akun Facebook bisa kalian buat ya. Nah, di sini saya akan menambah aplikasi ininya ya, aplikasi Baca Plusnya. Nah, jika sudah kalian buka dari sini ya, dari Paralel ini kalian buka aplikasi Baca Plusnya, kalian masuk ini akun cloningnya ya. Di sini cuman membutuhkan banyak Facebook ya, banyak Facebook. Di sini saya akan masuk Facebook abal-abal saya. Oke. Nah, jika sudah login begini, termasuk ke Kubik asli kalian. Masuk saldo ya. Nah, kalian ini salin ya. Kalian salin ini. Kalian salin. Ini disalin ya. Kalian salin. Jika sudah kalian salin, kalian masuk lagi ke sini. Nah, di sini masukkan kode inti teman ya. Ini kalian konfirmasi. Oke. Ini 300 ya. 300 ditambah 300 ya. Oke. Ini sudah bertambah 2000 ya. Sudah bertambah 2000. Ini sudah bertambah 2000 ya. Nah, jika kalian mau masuk lagi cloning akun Facebook baru, kalian masuk aplikasi hapus data ya. Kalian hapus data aplikasi Paralel ini, kalian hapus data. Kalian hapus data, terus kalian masuk lagi. Ini untuk akun yang kedua ya. Oke, caranya sangat mudah. Kalian tinggal mempunyai banyak akun Facebook ya. Di sini bisa kalian banyak-banyak buat, tidak apa-apa. Nah, jika sudah ini, kalian tambah lagi seperti tadi ya. Nah, ini kalian tambah lagi, terus kalian masuk lagi di sini, masuk lagi di sini, masuk akun yang dengan akun Facebook baru lagi ya, bukan dengan akun yang
yang sudah kalian pasang tadi, tapi akun Facebook baru lagi ya. Jadi caranya sangat mudah ya, cuman begitu saja ya. Nah, di sini kalian masukkan lagi Facebook baru lagi ya, terus kalian ulang lagi seperti itu, kalian input kode. Setelah kalian mau berapa Facebook, lebih banyak lebih bagus ya. Oke, ini kan saya sudah bertambah 2000, ini sudah bertambah 2000. Nah, jika kalian ingin tambah lagi, kalian buat lagi Facebook sebanyak-banyaknya ya. Oke, sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih.